ini tuh benar-benar kosong. Kemarin yang jatuh nih. Kemarin? Oh, ada yang jatuh. Ya, dari sana. Hah? Jatuh gedung. Bawah gedung. 14. Oh, ngeri banget cuy. Kemarin. Tuh ada sih. Ini sudah tiga orang ya. Tiga orang. Yang sini satu sekali. Heeh. Oke cuy, jadi kali ini mau ngikutin Bang Altaf, kita mau ke belakang, katanya di belakang itu ada tempat yang udah lumayan ya, ngeri pisan uy. Ini tempat di belakang tempat F2 Racing cuy, jadi buat kalian semua yang penasaran boleh dicoba kesini. Seriusan? Kita naik cuy. Kita naik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian semua cuy ya, semoga kalian selalu sehat walafiat. Tempatnya rada serem cuy. Sehat walafiat cuy. Ke atas, ngecek. ada penghuninya ternyata, ada penghuninya cuy. Kalau malam katanya takut bang. Kalau malam takut, jadi milih yang rada siang aja biar kelihatan. Malu-maluin lu. Oke cuy, jadi ini di lantai 2 nya kayak gini cuy ya. Ngeri. Berapa tahunnya disini? Dari 98. Gila. Nih, kita tanya dulu sama yang megang, juru kuncinya. Boleh. Aku ya juru kuncen. Banyak di sini. Ya paling banyak. Mau sejarahnya bangunan itu aja. Mau tanya dulu nih bang. Ya. Sejarah bangunan ini tuh gimana sih? Sorry, mobil. Kerusuhan 98 berarti ya? Berarti itu belum pernah tempatnya sama sekali. Belum pernah tempatnya sama sekali. Nah, di sini terbengkalainya udah lama. Udah lama. Punya pun juga ada benda ganti nama. Oh, udah. Nama ini. Tadinya mau dilanjut pemerintah untuk puskesmas. Untuk puskesmas. Gak bisa juga. Gak bisa. Oke. Basementnya juga udah tertutup air. Masih ada basementnya lagi ya? Wah, ngeri. Oh guys. Nah ini cuy. Ngeri banget cuy. Ini tuh benar-benar kosong. Kemarin yang jatuh nih. Kemarin? Oh, ada yang jatuh. Ya, dari sana. Jatuh gedung. Bawah gedung 14. Oh, ngeri banget cuy. Kemarin tuh ada sih. Ini udah tiga orang ya. Tiga orang. Yang di sini satu sekali. Enggak ada yang. Kok ini kucing bagus-bagus banget ya, Pak ya? Ini punya siapa, Pak? Punya sebelah. Oh, itu ya. Ternyata di bangunan ini. Jadi, kan kalau suatu yang dimainin anak-anak main layangan. Mundur jatuh. Langsung anak-anak nyemplung. Udah main di atas tuh. Oh, pada main layangan di atas. Kemarin waktu itu tahun 2 tahun yang lalu sini ada di sini juga. Sini udah 2 kali nih. Terus kondisi korbannya gimana, Pak? Pertama luka sobek sini. Hah? Kedua terakhir kemarin apa ya? Trauma lah gitu udah. Iya. Kaget gitu kan ada kasur makanya. Iya. Tapi berarti enggak tembus ke bawah langsung enggak? Jatuh dulu dari atas, jatuh sini kan. Hah? Jatuh sini baru bawah. Oh, tapi berarti enggak kenceng banget lah soalnya udah ketahan sama ini ya. Iya. Dari atas itu kan tinggi banget. Iya. 5 meter. Iya. Ini 5 meter. Iya. Ya pastilah ada rasa takut-takutnya gitu kayak trauma gitu ya. Iya. Berarti ini di atas lagi ada anak-anak main ada, layang. Ada. Ini ada. Oh. Sebenarnya bangunnya masih kokoh cuy. Nah, tapi katanya sama sekali belum pernah dipakai cuy. Wih, ternyata pintunya ada jalanan juga cuy. Oke, kita akan coba lihat ke atas. Katanya di atas masih ada. Wah, ada bocil. Masih ada ruangan lagi. Ini berapa lantai sih? Empat. Oh, 3.5 cuy. Oke cuy, jadi kita udah di lantai 3 ini. Lantai 3 apa lantai 4 ini? Lantai 3. Wih, anda. Kita langsung ke atas lagi aja ya cuy. Yuk. Kita lihat di atas. Banyak anak-anak pada main layangan cuy. Dan tadi malah dia ini. Woi, ada main layangan cuy di sini cuy. Makanya pantesan aja ada beberapa orang yang jatuh dari sini karena ada banyak orang main layangan. Buset. Ini
Ramai banget bos main layangan. Ngeri. Awas Nick, jatuh. Aduh, nyangkut tuh. Senar. Benang. Cuy, ngeri gak sih cuy? Ini bocah-bocahnya itu pada malah yang di sini berani-berani amat ya. Gila. Ternyata apa yang dibilangin sama bapaknya bener cuy. Katanya di atas itu banyak anak-anak pada main layangan gitu. Eh memang bener. Ada beberapa anak yang lagi pada main layangan. Ada 1, 2, 3, 4 oh, mungkin banyak lah. Tapi kok lu pada enggak takut sih, Bang? Udah ada insiden di sini tapi lu masih pada main. Masih bermain di sini gitu. Hati-hati ya. Hati-hati aja ya. Kalau pas lagi narik-narik layangan dilihat-lihat ya bawahnya ya. Si kota apaan emang digira apaan? Oke cuy, jadi ini anak-anak lagi bermain layangan ya cuy ya. Ini pada adu ya? Namanya adu layangan apa gimana sih? Oh, adu layangan. Ya terus. Orang temen sama temen ngapain diadu? Penyakit dicari. Punya lu ya? Oh, kalau kena ya? Orang tetanggaan ngapain diadu? Iya, itu aja boy. Harusnya itu lah boy. Cuy, iya. Itu mah tetanggaan orang di sini sama di situ ngapain diadu? Ih. Disabrek, disabrek karena disabrek ntar. Boleh enggak boy? Lu masih ada layangan enggak? Nih, kasih satu ntar nangis kalau disat nggak dikasih loh. Oke cuy, jadi kali ini sekalian videoin si Nanda ya. Oke. Nah. Hari ini kita main layangan bersama anak-anak Jaksel. Slebeb. Sekalian dipasangin. Mainnya boy, benda bang. Gak pakai layangan lu aja boy. Itu. Tuh, nah gitu kasih. Kalau ngadu itu nggak apa-apa kan? Nggak apa, terserah. Bebas, oke. Oke, cuy, jadi kali ini si Nanda itu sekalian mengadu layangan ya. Orang di atasnya, di bawahnya lagi serem-serem malah dia ke atas main layangan. Parah banget. Terus. Yang putih ini Mas Wacara ya. Eh, lu yang mana ini? Mas Alta. Awas Mas Alta. Yang bawah, dikendorin. Kendorin, terus. Ke bawah terus, biarin. Terus, awas itu lubangnya Nanda. Kuning tuh. Kuning. Ya tuh. Tuh. Terus, iya kena. Ya, gimana sih Nanda? Wah. Ya, payah, sini ada payah cuy. Jadi dia itu aslinya nggak bisa main. Malu-maluin lu. Parah banget orang tetanggaan pakai diadu. Layangan. Mana layangan itu? Ngadunya sama orang sebelah. Sama orang sebelah. Sama itu. Parah banget. Ada lagi nggak layangannya? Masih banyak stoknya tuh. Habis ya. Tinggal dua. Kalah ya. Kalah. Bayar layangannya lah. Loh, di bawah juga banyak orang main layangan cuy ternyata cuy. Makanya cuy, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya cuy. Nanti kita kapan-kapan sambung lagi karena itu masih banyak banget anak-anak atau bocah-bocah bermain layangan di sini cuy. Tapi ngerinya takutnya nyemplung ke bawah cuy. Noh, tinggi banget. Oke, next time kali semuanya nanti kapan-kapan kita sambung lagi di sini lagi.